Nah, di Tanjung Pinang ini ada mie lendir paling enak ya di kota Tanjung Pinang, itu Aneka Ria yang jual bapak-bapak itu. Mie lendirnya paling enak. Sarapan pagi ini di Jalan Bintan, kota Tanjung Pinang. Mie lendir ini dari Batam. Kalau kemarin kita udah nyoba mie lendir di kota Batam, ini sekarang kita coba mie lendir yang ada di kota Tanjung Pinang. Cuma aninya tadi antrinya lebih lama ya, dan rasanya ini juga ya, kalau ini sekarang pasang telurnya unik, jadi ini ada yang berbeda. Oke, kita coba nikmati mie lendir di kota Tanjung Pinang, gimana bedanya, enak mana? Berarti Batam kota Tanjung Pinang. Pagi-pagi memang yang khasnya di kota Tanjung Pinang itu adalah mie lendir sarapannya. Cukup mengenyangkan dan oke, bismillahirrahmanirrahim, makan cuy, makan wey, mumpung ditanjubin. Kalau menurut saya lebih enak sih ditanjubin, karena memang awal mula minum diri ini kan memang dari kota Tanjubin. Kemarin saya di Bangkok makan mie lendir ini bareng siang ya. Dan saya sendiri karena memang lagi ada traveling di kota Tanjung Pinang. Thank you.
yang di Bengkong Cahaya Garden itu kan? Itu iya, itu enak juga itu di situ. Itu macet keluarga aja. Oh, gitu. Abang beradik, anaknya gitu aja itu. Saya berempat, waktu 10, Uni Peki waktu 8. Itu sama anak-anak kita juga. Iya, iya. Oke, oke. Oke, oke, makasih Budi ya. Iya, lari terus ya. Ya teman-teman ya, tadi kita sudah sarapan ya, mie lendir di Jalan Bintan. Ini tepatnya di depan Apotek Kimia Farma. Itu ada mie lendir yang legendaris sudah 50 tahun ya, Pak D. Sumardi dengan Ibu ya. Tepatnya di Kedai Anekaria di Jalan Bintan, Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau Anda berkunjung ke sini, boleh dicoba ya. Oke, ikuti terus Koi 85 jalan-jalan di Kota Tanjung Pinang untuk dalam waktu 3 hari ini. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidot.